Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, sudah berada di lokasi kebakaran yang berada di pasar Jengki atau di Lorong Happy di Calacak, Kota Manado, Sulawesi Utara. Di sini Tribuners sudah dilakukan, sudah dipasang garis polisi atau polis lain di lokasi kebakaran. Dan saat ini sudah ada tenda dari BPBD Kota Manado. Nah, saat ini benar sebagian warga masih mencari yang bisa diselamatkan dan yang lain mengatur seng atau atap. Dan saat ini kita akan melihat ini ada terjadi kumpulan massa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!